Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 9 Maret 1942, orang-orang desa kemudian secara berduyun-duyun menjejali jalan-jalan raya. Nah, mereka yang tampak misalnya di Kota Banyumas, kemudian Sokaraja dan Purwokerto. Nah, tampaknya di tiga tempat ini sudah mulai ada penjarahan terhadap toko-toko atau warung-warung milik masyarakat Cina. Nah, rupanya Jenderal Sakaguchi yang ditugaskan oleh pemerintah militer Jepang yang sementara ini tinggal di hotel STS, dikawal ya oleh seorang Tionghoa, Wei Xiang Chuan, kemudian datang ke pendopo kabupaten untuk menemui Sujiman sebagai bupati Banyumas. Nah, tampaknya Wei Xiang Chuan ini adalah salah satu penduduk Cina, pemimpin ya masyarakat Cina di Purwokerto, yang nampaknya merasa ketakutan akan perilaku penjarahan dari masyarakat desa. Nah, rupanya Wei Xiang Chuan ini meminta perlindungan kepada pemerintah militer Jepang ya, agar mereka bisa mendapatkan keamanan. Nah, tetapi kemudian Jenderal Sakaguchi yang berada di Purwokerto itu kemudian mendekati gitu ya Bupati Sujiman untuk meminta ya, perannya agar bisa memberikan semacam perintah atau saran kepada rakyat supaya kembali ke desanya masing-masing. Nah, rupanya memang Sujiman Merta Dirja Ganda Subrata sebagai Bupati Banyumas yang tinggal di Purwokerto memang ucapannya masih bisa diikuti oleh rakyat. Artinya rakyat sangat menghormati Sujiman sebagai bupati. Nah, sehingga ketika Sujiman hadir di tengah-tengah mereka ya, penduduk desa yang tadinya akan menjarah ya toko-toko dari masyarakat Cina, kemudian mereka dengan penuh kesadaran ya pulang kembali ke desanya masing-masing. Nah, sehingga kemudian penjarahan itu tidak terjadi secara berlarut-larut. Jadi pada intinya memang kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan penjarahan memang telah terjadi, sedikit banyak telah terjadi. Nah, sehingga mereka, terutama masyarakat Tionghoa, memang mereka kemudian mendekati pemimpin pemerintahan militer Jepang di Purwokerto agar mereka mendapatkan perlindungan ya, agar penjarahan terhadap mereka itu tidak berlangsung secara terus-menerus ya, artinya penjarahan itu bisa dikendalikan dan juga bisa dihentikan atas peran Bupati Sujiman Merta Dirja Ganda Subrata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.